Oke, di video kali ini kita akan mereview nih ya, Samsung A04s yang kemarin sudah kita unboxing. Oke, kita akan mereview secara singkat aja ya. Kita akan mereview secara singkat untuk penggunaan sehari-hari. Misal kita ini ya, sini kita ada game ya, jika yang ada emang ada yang mau main game di HP ini sudah bisa. Dan kita juga akan review penggunaan seperti biasa, seperti YouTube, sosial media. Oke, yang selesai kita review ya. Yang pertama kita akan mereview game dulu ya. Kita akan tes game dulu. Dari yang pertama ganti ke Saga. Oke, seperti itu kurang lebih untuk game Candy Crush Saga. Ini lumayan gampang ya, lumayan enteng juga. Sekarang kita masuk ke game yang kedua, Plants vs Zombie. Dan di game ini loadingnya agak lama ya, karena ini emang agak berat gamenya. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk di HP ini Samsung A04 dia bisa menjalankan ini, tapi agak sedikit lemot. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Kita masuk ke game Sonic Dash.
What? I'm not giving up yet. Thought you could defeat me? Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk game Sonic. Kita atas ke game Hit Soccer. Bisa ya. Force Clash untuk game Hit Soccer. Kita masuk ke game Asphalt. Kayaknya ini pakai data ya. Untuk game Asphalt kayaknya ini pakai data. Tapi nggak tahu, coba aja. Oh ya benar, dia harus pakai data. Kita lanjut aja nanti ke part yang kedua aja. Khusus game nanti ada saya kasih ke part kedua. Kita atas untuk game Subway Surf. Ini game yang udah lama sebenarnya. Ini tahun berapa dulu? 2012 kayaknya. So musik ini sebenarnya. Ada game nama tahun 2012. Ini dulu zaman saya masih pakai Samsung Zhong yang RAM-nya 700 itu. Dan di sini gameplaynya mulus ya, nggak ada sama sekali berat atau enggak yang mulus. Oke, mulus ya, aman, tidak ada kendala di sini. Kita lanjut lagi di game yang akan datang. Oke, sekarang kita tes di YouTube ya, untuk YouTube bagaimanakah kualitas audionya. Sebentar, kita hidupin wifi-nya dulu. Oke, kita nunggu connect. Oke, sudah connect. Kita tes speakernya, kualitas speakernya bagaimana. Nah, loh, jadi kalau buka itu harus sabar ya. Ini kita tes audionya aja ya. Biasa kita tes audio di NCS No Copyright Sound. Kita cari yang audio yang seperti biasa ini. Kita nampakin volumenya di 80%. Ini posisi audionya di 80%. Kita ini. Oke, cukup seperti itu untuk kualitas audionya. Sekarang kita tes untuk sosial media. Di sini ada TikTok ya. Bentar, kita akan tes sosial media. Nah, kita coba untuk scrolling aja ya. Ini lama banget.
Jadi ini untuk sosial media lumayan lumayan enak ya. Lumayan enak ya. Jadi ini untuk sosial media TikTok dia aman. Oke, sekarang kita akan tes kameranya. Sini dia ada dua ya. Ada dua ini kamera utamanya di sini bawah 13 megapiksel. Dan ini hanyalah depth. Nanti kita akan coba untuk aduh ya. Kameranya kita adu dengan Samsung A50. Ini ya. Nanti ada DVD-nya tersendiri. Dan ini di sini dia dua kalinya bukan optikal tapi digital. Oke. Mungkin modenya cuma seperti ini modenya. Tidak ada yang spesial, modenya cuma seperti ini. Video cuma full HD 30. Nah, cuma segitu. Ini sama. Tidak ada yang spesial. Untuk kamera depan dia. Sama. Full HD 30. Berarti 30 untuk kamera depan. Untuk ini sama 13 sama ya. Oke, kesimpulan dari video ini Samsung A04s. A04e ya, bukan A04s. A04e ini cocok buat siapa ya? Ini cocok buat pemula untuk yang baru pegang Android ya. Ini masih ini lumayan ya, untuk harganya 1 jutaan ya sekitar 1,25 atau 1.250.000 sekitar segitu. Untuk tadi ya, seperti tadi performanya buat untuk main game ya, ya lumayan aja untuk game offline, tapi untuk game online belum saya coba. Nanti kan nanti akan saya coba di part game selanjutnya. Di sini itu untuk sosmed TikTok dia aman. Untuk IG dan lain-lain kemungkinan lebih sama aman, karena emang ini ada RAM plusnya ya. Di sini ada RAM plus, cuma yang perlu diperhatikan adalah ini memorinya ya. Yang perlu diperhatikan adalah memorinya itu cuma 32 dan ini RAM-nya 3 ada RAM plus sampai 4 GB, jadi aman. Untuk multitasking dia masih kuat ya, tidak kayak ini. Tapi tetap ya, namanya juga HP 1 jutaan ya, kurang lebih seperti itu. Tidak usah banyak meminta. Untuk memorinya ini cuma 32 ya. 32 itu sangat terbatas sekali. Mungkin kalau yang dipakai WA itu lebih sering foto-foto atau ngirim foto, ngirim video itu ini jadi cepat penuh ya. Ini aja videonya udah 400 dan gambarnya aja udah 43. Sistemnya sendiri udah 10 GB, jadi yang tersisa cuma 23 ini ya. Seperti itu ya, yang tersisa paling cuma 20-an giga ya, karena ini 23 nya terpakainya bukan ya. Seperti itulah. Untuk main game ya bisa, gini bisa, untuk sosmed bisa, dan untuk foto kayaknya enggak. Ini segini untuk foto kayaknya enggak masuk, karena emang seadanya aja ya. Tapi nanti kita coba untuk kasih hasil videonya, foto dan videonya ada di video ini juga. Nanti akan saya taruh di paling belakang video ini.
Oke, mungkin cukup segitu review singkat dari Samsung A04. Like jika ada suka, komen, dan jangan lupa kita ketemu lagi di video yang akan datang. Yo. Sekarang perekaman 1080 30 frame per second seperti ini ya. Ya, ala kadarnya aja seperti ini. HP 1 jutaan seperti ini itu udah ini udah lumayan ya. Lumayan. Dia bisa zoom sampai 10 kali. Kita zoom sampai 10 kali. Tidak ada stabilizernya. Jadi ya seperti itu sih. Silahkan dinilai hasilnya. Untuk Samsung A04e harga 1 jutaan. Oke, sekarang kita masuk di perekaman Full HD 30 frame per second. Samsung A04e seperti ini, silahkan dinilai hasil dari kameranya. Silahkan bisa komen bagaimana hasil dari Samsung Galaxy A03e ini, A04e di kondisi malam hari. Oke, sekarang kita akan coba untuk menuruni tangga ini ya. Di Samsung A04e apakah bergetar atau tidak? Kayaknya tidak ada stabilizernya. Oke, cukup.